Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Masak biasa, rasa istimewa. Di video kali ini, saya akan membuat roti goreng atau odading susu. Rasa odading yang saya buat ini sangat gurih dan bertekstur empuk. Sangat cocok dimakan saat hangat, menemani segelas kopi di saat santai. Ternyata membuat odading ini cukup mudah loh. Ikuti terus video ini sampai habis ya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan loncengnya ya. Saya tunggu. Kita mulai membuat odading ya. Dalam wadah masukkan 1 sendok teh ragi roti, 4 sendok makan gula pasir. Ini ada 150 ml air. Saya tuangkan 100 ml dulu ya. Seperti ini. Satu butir telur, aduk sampai gula larut. Nah ini didiamkan dulu selama 10 menit ya. Nah ini setelah 10 menit raginya aktif ya. Ini berbusa, kemudian masukkan 250 gram terigu protein sedang, 2 saset susu putih. Ini saya pakai 2 supaya odadingnya gurih. Bisa juga pakai 1, tergantung selera. Setengah sendok teh soda kue, diaduk sampai rata. Nah, jika sudah seperti ini, diamkan 15 menit untuk siap diuleni. Masukkan sedikit garam, 1 sendok makan margarin, 2 sendok makan kemudian diulen. Kita tuang sisa air sedikit. Nah ini setelah saya adon selama 15 menit, tidak perlu sampai kalis elastis ya. Seperti ini saja sudah bisa di proofing yang pertama. Tutup dengan plastik, diamkan sampai mengembang 2 kali lipat. Nah ini setelah 1 jam
waktunya dibentuk. Pipihkan. Nah, ini setelah dipotong-potong, penampakannya seperti ini. Siap untuk diproofing yang kedua. Nah, ini sebelum diproofing, dioles dulu dengan air. Tujuannya untuk merekatkan wijen. Seperti ini. Jadi waktu digoreng wijennya tidak terlepas seperti ini. Nah, ini setelah semua diberi wijen, siap untuk diproofing yang kedua. Tutup plastik, biarkan mengembang 2 kali lipat. Sudah selesai proofing yang kedua, sudah bisa digoreng ya. Saatnya kita goreng. Ini sudah bisa diangkat. Terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu.